Israel mengalami kerugian hampir 22 triliun rupiah akibat serangan Iran pada Sabtu 13 April. Serangan setidaknya 300 drone Iran pun membuat situasi di Israel semakin mencekam. Akibatnya, warga Israel yang ketakutan memilih untuk meninggalkan negara tersebut. Dikutip dari Jewish News, Bandara Internasional Ben Gurion Israel sempat ditutup pada Sabtu seusai serangan Iran. Perang terbuka itu memaksa maskapai penerbangan nasional Israel membatalkan lebih dari dua lusin penerbangan. Begitu pula dengan beberapa maskapai penerbangan asing membatalkan penerbangan. Namun bandara itu telah dibuka kembali pada Minggu 14 April pagi setelah ditutup selama tujuh jam. Bandara Internasional Utama Negara itu melanjutkan operasi penerbangan pada pukul 7.30 waktu setempat. Sementara dari potret yang diunggah oleh media Fotros Resistance menunjukkan warga Israel kabur. Dari potret itu terlihat banyak pemukim Israel melarikan diri dari tanah yang diduduki secara massal. Beredar pula video yang memperlihatkan Bandara Ben Gurion Israel dipenuhi dengan ratusan warga Israel dan warga asing. Kondisi bandara sangat kies karena warga panik saat Iran melakukan serangan setidaknya 300 drone. Mereka berteriak dan kalang kabut ingin segera meninggalkan negara tersebut. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.